Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Halo guys, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membeli ayam sesuai dengan warnanya ya guys ya. Misalkan nih teman-teman mau beli ayam warna putih dan tepat ya guys ya, jadi kita bisa memilih sesuai dengan warnanya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oke, untuk membeli ayam, mari kita berangkat ke tokonya Marni Ranch ya guys ya. Tepatnya itu ada di dekat hutan Cindersep. Mari kita pergi ke sana untuk membeli ayam sesuai dengan warnanya guys. Nah, ini kadang-kadang membingungkan terutama bagi pemula bagaimana caranya membeli ayam itu sesuai dengan warnanya. Karena biasanya kita beli ayam itu, kita mau warna putih, yang datang cuma warna coklat guys. Oke, caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal datang ke toko Marni seperti ini. Kemudian kita bicara di mejanya. Lalu kita pilih purchase animal ya guys ya. Lalu di sini ada tulisan chicken. Kita tinggal klik beli. Dan kita arahkan ke area kandang. Nah, ini dia guys kandang ayamnya. Kita lihat di bagian atas ada tulisan choose a coop for your newborn chicken. Nah, ini artinya kita akan membeli ayam dengan warna coklat guys. Jadi jika teman-teman mau yang warna coklat, silahkan langsung diklik centang. Tapi kalau teman-teman tidak mau, mau warna lain, tinggal klik gambar salah di sini ya guys ya, simbol salah. Oke, itu artinya kita tidak jadi beli karena warna yang ditawarkan itu warna coklat. Kita ulangi lagi sampai kita dapat sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, di sini kita lihat di bagian atas ada tulisannya white chicken. Itu artinya ayam yang diberikan itu adalah ayam putih. Jadi kalau memang teman-teman mau ayam putih, tinggal klik seperti ini. Kalau udah muncul gambar warna biru seperti ini, hijau ya guys ya, sorry hijau. Oke, karena sesuai dengan warna yang kita inginkan white chicken, kita tinggal centang dan kita tulis nama. Kalau teman-teman mau ganti namanya, kalau nggak mau langsung saja kita centang dan kita mendapatkan warna ayam yang sesuai guys. Jadi mudah ya guys ya, teman-teman tinggal masuk ke toko Marni, kemudian bicara sama Marni dan pilih purchase animal, kemudian beli ayam dan tinggal lihat bagian atasnya. Di sini ada simbol ayam warnanya ya guys ya, ada warna biru. Kalau teman-teman mau warna biru, silahkan langsung klik tempat ayamnya seperti ini dan klik centang. Itu artinya kita membeli ayamnya ya guys ya, kita setuju untuk membeli ayam. Tapi kalau nggak mau, nggak sesuai warna, kita tinggal batalkan seperti ini dan ulangi pembelian sampai teman-teman mendapatkan warna yang sesuai. Oke, simple ya guys ya cara untuk membeli ayam dengan warna yang tepat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi gimana caranya membeli ayam sesuai dengan warnanya guys. Oke, simple banget guys ya caranya, dan selamat mencoba bagi teman-teman yang mau beli. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.